Hai Kancil, senang sekali bisa bertemu sama kamu. Apa kabar, Borneo? Baik, aku baik-baik saja. Tapi Cil, ada berita yang tidak baik nih. Kamu ada masalah apa, Borneo? Kelompok kambing yang tinggal di balik bukit itu mengeluhkan tindakan kelompok harimau yang selalu memangsa mereka, Cil. Lalu, apa tindakanmu sekarang? Aku akan ke tempat kambing. Aku akan mencoba untuk membantu mengatasinya. Kamu mau ikut atau enggak, Cil? Mau, mau. Aku juga sebal melihat perilaku harimau yang suka sewenang-wenang itu. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Ayo. Ayo, Cil. Borneo, tunggu dong. Borneo, aku sudah gak kuat lagi nih. Tolonglah kami. Kami sudah tidak sanggup bertahan hidup seperti ini. Anak-anakku yang masih kecil-kecil habis sudah dimangsa harimau jahat itu. Dan tidak ada satupun dari kalian yang bisa menyelamatkannya. Anakku. Iya, bagaimana kelangsungan hidup kita nanti? Betul, apakah kita semua akan mati sia-sia di sini? Tenang, saudara-saudaraku semua. Tenang, aku yakin pasti ada jalan keluar dari kesulitan ini. Kita harus mengubah waktu dan cara penyerangan. Mengubah bagaimana? Bukankah selama ini tidak ada masalah dengan cara kita sebelumnya? Betul, yang aku maksud. Mulai sekarang, setiap kali menyerang harus dengan 3 harimau. Dan dilakukan di malam hari. Oke, aku setuju. Teman-temanku semua, kami baru saja berunding dan telah mendapatkan 1 keputusan. Sekarang temanku Kancil akan menyampaikan hasil keputusan itu pada kalian semua. Mulai sekarang kalian harus bersatu. Kalian jangan takut sama harimau itu. Selama kalian bekerja sama, semua pasti bisa diatasi. Dan kalian semua harus serius dan bersungguh-sungguh. Karena salah sedikit saja, akibatnya bisa fatal. Mengerti? Iya, mengerti. Sekarang kambing telah berubah ganas. Binatang apapun yang ditemuinya pasti akan dimangsa oleh mereka. Aku juga jadi ngeri mendengar semua berita itu. Itu kan cuma tipuan kuno. Mana ada kambing yang makan daging? Sudahlah, sebaiknya kamu pulang sekarang dan besok pagi akan kusuruh mereka berdua untuk membuktikan kebenaran ceritamu tadi. Itu kan si Kancil. Uh.
Kami ingin makan kalian semua. Kambing-kambing itu telah berubah ganas dan buas. Bahkan mereka pun tidak segan-segan membunuh kancil. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Kita semua bisa habis dimangsa oleh kawanan kambing-kambing itu. Apakah tidak sebaiknya kita minta tolong kepada Borneo? Betul, siapa tahu dia bisa menolong dan menyelamatkan kita semua. Saat ini kalian harus berdamai. Kalian tidak boleh saling memangsa, tidak boleh saling menyakiti, bahkan kalian tidak boleh saling mencurigai, ya. Kalau ada persoalan, sebaiknya kalian bicarakan dulu sebelum bertindak. Kalian setuju? Iya, kami setuju. Baiklah, sekarang kalian berjabat tangan sebagai tanda perdamaian. Kami, maafkan kami selama ini. Ayah, dan maafkan kami juga kalau ada yang salah. Kancil, sudah aman. Loh, katanya kancil sudah. Hahaha.